Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa masih bersama kami di Mag News Magelang News Magazine. Masa pandemi COVID-19 membuat setiap orang harus berada di rumah, menciptakan suatu hobi baru di masyarakat yaitu berkebun. Masyarakat tergerak untuk berkreasi dalam kondisi jenuh work from home. Seperti apa? Kita simak bersama. Meningkatnya peminat tanaman di tengah pandemi COVID-19 membuat petani bunga hias kebanjiran pelanggan. Tak hanya itu, pot bunga yang menjadi pelengkap indahnya bunga di depan rumah turut dilirik oleh pelanggan. Seperti yang dirasakan salah satu warga desa Jatiwarno ini yang mulai kebanjiran pesanan untuk membuatkan pot bunga dari ban bekas. Satgas TMMD reguler ke-109 Karanganyar yang mengetahui kekreatifan warga ini langsung menghampiri tempat pembuatan pot bunga di Dusun Gandu, Desa Jatiwarno, Karanganyar. Ia memperhatikan dengan seksama satu persatu proses pembuatan pot yang dimulai dari pemotongan ban hingga perubahan fungsi jadi pot bunga. Menurut Pratu Diwamar, pot bunga dari ban bekas ini merupakan salah satu wujud kekreatifan warga yang perlu diapresiasi. Apalagi memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan dari sampah. Saya Pratu Diwamar. Saya belajar pot dari ban bekas di rumah Bapak Mulyono. Saya dari Satgas TMMD reguler 109 Karanganyar. Tim Liputan melaporkan.